Mantap bro, kembali lagi di vlog saya. Kali ini day pertama, hari pertama saya liburan di sini. Oke. Kali ini saya berada di stasiun. Ini lantai 1 apa lantai 2? Ini 2. Bukan, kalau lantai 1 lantai 1 kayak gitu biasanya sih closetan sana. Aku udah ngomong dari dia. Tapi ini yellow. Hah? Yellow makanya. Aku tadi udah ngomong ke dia kayak ini tuh closetan dia mana enggak. Ini allowed, cuy. Aduh, harus balik lagi. Salah. Makan apa, Ki? Mie ya. Pomin. Halo teman-teman, sekarang kita berada di Kunming, sudah nyampe di Kunming. Dan ini penampakan kereta cepat. Sekarang kita keluar dari stasiun. Sangat ramai sekali. Masih rekod. Sekarang lagi di nunggu lagi ke toilet atau nunggu koper 1, 2, 3, 4. Sekarang kita menuju hotel. Oke. Dan ini stasiunnya berada di bawah. Kita berada di TTA. Ya, masih jauh perjalanannya teman-teman. Tadi habis dari Kaotie terus ke Titie, terus ini jalan menuju hotel. Kita keluar dari Titie, sekarang kita keluar. Ini cuacanya lumayan dingin teman-teman. Cuacanya lumayan dingin dan panas juga. Asik pas. Cuacanya sangat pas sekali. Dan kita mau naik bis.
Mbak Kiki, capek nggak Mbak Kiki? Enggak. Ini baru kota namanya. Oh iya, ini welcome to Kunming. Hai Murung. Tuh, Cinmin. Oke teman-teman, kita jalan. Keren ya. Dan di sini di Kunming kita bisa melihat pernak-pernik Imlek. Tuh. Mau beli roti? Oh iya. Ada mie roti enggak? Enggak. Iya, buat. Oke, kita jalan-jalan. Ini cuacanya sangat pas sekali teman-teman. Panas enggak, dingin enggak? Ini berkisar antara 15 derajat. Sud, ada bis. Berhenti dulu. Oke, kita jalan lagi. Bersih ya kotanya? Bersih kotanya, nggak kayak Naning. Cuacanya cerah. Waduh, bawa koper nanjek gini anjir. Astaga, masalah. Selah. Terasa mendaki Gunung Semeru. Ayo. Apa ini? Gak tahu. Oh ini. Bro, kembali lagi di video vlogku. Oke, kali ini teman-teman saya berada di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Dan kita akan masuk ke sana dan kita mencari apa.